Dalam rangka program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, tim penggerak PKK Tambak Rejo, Persit Koramil Tambak Rejo, dan Bayangkari Tambak Rejo bersama menggelar senam bersama warga Desa Jatimulyo untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai wujud sinergitas antara tim penggerak PKK Tambak Rejo, Persit Koramil Tambak Rejo, dan Bayangkari, dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro menggelar senam bersama warga di Balai Desa Jatimulyo. Lis Mujiono, Ketua Bayangkari Ranting Tambak Rejo, mengatakan tujuan dari kegiatan senam bersama tidak lain adalah untuk menyehatkan tubuh. Selain itu, Nyonya Mujiono mengaku terkesan bersama ibu-ibu PKK, Persit, Bayangkari, dan warga yang dapat bersinergi dalam kegiatan senam bersama tersebut. Tadi mengikuti kegiatan senam bersama ibu-ibu Bayangkari, ibu Persit, serta ibu-ibu PKK Tambak Rejo. Tentunya kita sangat bangga dan sangat senang ya, karena nanti kedepannya kita bisa menjalin silaturahmi antara ibu-ibu Persit, ibu-ibu Bayangkari, dan ibu-ibu PKK. Tentunya untuk mendukung program TMMD yang ada di Tambak Rejo. Lis Mujiono berharap dengan diadakannya kegiatan senam bersama dapat menjalin silaturahmi dan mendukung suksesnya program TMMD ke-110 Bojonegoro. Tim Liputan KSTV.